Film itu kan sebenarnya adalah karya seni yang sifatnya harus ditonton orang banyak. Jadi mass audience sifatnya. Kalau misalnya kita ngomongin bentuk karya seni lain seperti lukisan, mungkin penikmatnya tidak harus banyak orang. Tapi kalau film, karena biaya produksinya juga besar, harus ditonton oleh banyak orang. Tapi untuk menciptakan film, bukan cuma harus laku, tapi juga secara estetika bagus. Film yang memiliki estetika yang bagus adalah film yang memiliki cerita di mana ceritanya bisa beresonansi terhadap beresonansi kepada penontonnya. Jadi penonton bisa merasakan hal yang dialami oleh karakter-karakter di dalam film itu. Kalau film sampai bisa memberikan rasa itu, berarti film bisa memberikan pengalaman sinematis yang akan dibawa sama penonton sepanjang hidup mereka.